semua sama pada awalnya, tapi membuat perbedaan adalah keputusan kita masing-masing. Saya lahir di sebuah kota kecil di Pulau Sulawesi, tepatnya Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dari TK, SD, SMP, SMA, saya habiskan di kota tersebut. Setelah habis lulus SMA, saya dikirim orang tua saya untuk merantau atau kuliah di kota Yogyakarta. Nah, sesampainya di Yogyakarta, disitulah saya merasakan sebagai seorang anak kos, ya, jauh dari orang tua, dan saya mengurusnya semuanya sendiri. Ya, pada saat itu hidup apa adanya aja. Ya, going with the wind. Ya, sebagai seorang anak kos yang dari keluarga pas-pasan. Nah, setelah saya semester akhir, saya diperkenalkan dengan sebuah bisnis, yaitu bisnis Tianci. Tapi di awal, waktu saya ditawarkan bisnis ini, saya sangat menolak keras dan saya mengatakan bisnis ini itu haram. Nah, tapi setelah saya hadir di sebuah pertemuan yang diadakan oleh Tianci dan One Vision, akhirnya di situ saya terbuka bahwa ini peluang yang saya harus ambil, dan peluang itu nampak jauh kalau kita sudah tidak ada di depan kita. Jadi saya ambil peluang itu dari sekarang. Nah, setelah saya menjalankan Tianci, di situ saya tidak hanya memutuskan untuk mengambil keputusan untuk bergabung, tapi pada saat itu saya juga berkomitmen untuk menyelesaikan bisnis ini sampai tuntas.